Sekarang saya mau naik ke atas bangunan itu, guys. Wow. Lumayan tinggi. Dan saya mulai perjalanan dari sini di samping tempat saya kerja atau di samping kapal. Ini saya enggak ngerti bahasanya apa. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian semua karena sudah mau mampir di video saya. Dan saya minta maaf jika bahasa yang saya pakai bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang kurang bisa dimengerti, karena saya biasanya pakai bahasa suku Sasak atau suku bahasa Lombok, jadi saya kurang bisa berbahasa Indonesia dengan benar dan baik. Tetapi ya begitulah. Dan seperti Anda ketahui bahwa saya sedang berada di daerah Passau, sebuah kota di mana merupakan perbatasan antara Jerman dan Austria. Dan ketika masuk daerah sini sampai ke Austria di sana, orang biasanya menyebut sungainya itu dengan Danube atau Danube. Sedangkan kalau di Jerman sungainya ada nama, sungai-sungainya itu namanya Rhein, ada sungai Mosel dan lain-lain yang saya juga tidak begitu pahami dengan menyeluruh. Walaupun sebenarnya kehadiran saya di video ini untuk memberikan penjelasan yang lebih detail, tetapi karena saya juga betul-betul kurang memahami, ya saya sekedarnya saja apa yang saya bisa mengerti. Ada burung tunjuk jalan. Halo, selamat siang guys. Hari ini saya sedang naik di tebing sungai. Lumayan curam. Itu kapal saya itu, atau tempat kerja saya. Lumayan ngos-ngosan di Passau. Sekarang saya sedang berada di Passau. Ini tangganya berkelok-kelok. Ada dua persimpangan jalan, yang satu ke kiri, yang satunya lagi ke kanan. Mau ke kiri apa kanan dulu? Coba kanan aja dulu. Coba ke kanan dulu, guys. Ada apa di sebelah kanan? Mari kita cek. Apakah ada yang harus dibayar syarat-syaratnya? Kayaknya tidak ada penjaga. Diserwek is nih belau. Gak ngerti ya. Dan inilah pemandangan di bawah sono. Wow. Udah mulai ngos-ngosan. Haus, lupa bawa air minum. Itu saya jalan dari sana tadi. Sana. Oh my god. Oh my god. Apa ini?
itu dia. Ada kadal. Ini kadal apa cicak? Rasanya sih agak-agak gimana gitu. Oh my God. Lewat di sini rasanya kayak agak-agak gimana gitu. Ini salah satu air sungai yang airnya tidak menyatu, jadi yang bening misah terpisah dengan yang airnya warna keruh ini. Ini berada di daerah Pasau. Dari atas tadi kelihatan air sungainya ini, dan sekarang saya mau melihatnya lebih dekat lagi sambil melihat kapal yang sedang manuver. Oke, sampai di sini video saya ini. Lain kali saya lanjutkan. Terima kasih sudah
menonton sampai akhir video. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan online semuanya. Thank you.